Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfremag. Oke, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial tentang Bhinneka, teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang ingin menggunakan aplikasi Bhinneka, kalian nggak tahu bagaimana cara untuk menggunakan salah satu fitur yang ada di Bhinneka ini, nah kalian bisa cek aja di judul video kita membahas tentang apa. Nah oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita buka aja aplikasi Bhinneka-nya di sini. Nah, kalau kalian yang pengen menggunakan fitur keranjang, kalian bisa cari aja dulu barangnya. Misalnya di sini saya mau beli dari GetGet ini. Nah, saya mau beli apa ya? Ini aja deh, Garmin Fenix, wis, jam tangan Garmin Fenix Sapphire Black, wih, ngeri, Bos. 6 juta, Bos harganya. 7 juta, Bos. Wis, ngeri. Nah, kalian bisa langsung aja klik tambahkan ke keranjang. Nah, pilih stoknya. Kalau hanya pengen beli satu, ya beli aja satu. Kalau sudah, klik tambahkan ke keranjang. Nah, nanti bakalan langsung masuk ke keranjang kita, teman-teman ya. Nah, kalau kalian yang pengen cari barang lagi, misalnya ini modem, nah caranya sama seperti tadi, tinggal kalian klik aja tambahkan ke keranjang, klik. Nah, kalau sudah nanti bakalan langsung masuk ke keranjang, teman-teman ya. Nah, terus kalau emang sudah fix gitu ya, kalian bisa lihat keranjangnya di sini, di tab keranjang ini kalian klik. Nah, di sini bakalan kalian bisa melihat semua barang-barang yang ada di keranjang kalian, teman-teman ya, yang sudah kalian tambahin tadi, oke. Nah, kalau sudah yakin dengan pembelian kalian, tinggal kalian klik aja ke proses checkout ya. Kalian bisa pilih jasa pengirimannya itu pakai apa. Nah, ini waduh 100.000. Pengiriman doang anjir 100.000. Nah, jadi begitulah teman-teman ya. Jadi kalian bisa tambahin aja, kalau sudah yakin tinggal klik aja lanjut. Nah, di sini saya nggak mungkin mau bakar duit cuma buat tutorial 7 juta. 8 juta anjir, hampir 8 juta. Hanya untuk tutorial aja. Jadi saya nggak mau beli ini, saya cuma bikin tutorialnya aja, oke. Oke, teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.